korang macam tak, yang smartphone ni aku dapat dengan harga RM380 saja. Tapi pada waktu yang sama, dia boleh tawarkan spek kamera yang lawa, dan juga pada waktu sama, dia boleh bagi gaming performance yang bagi aku di luar jangkaan lah untuk harga yang semurah macam ni. Jadi inilah dia Huawei P30. So sebelum aku mulakan video ni, aku nak minta korang subscribe, please subscribe channel Gadget SA untuk video-video review smartphone yang akan datang daripada channel ni. Okay, jadi benda pertama yang aku nak cerita adalah dia punya kamera. Sebab kamera Huawei P30 ni, macam korang tahu, selalunya Huawei akan ada kerjasama lah dengan Leica untuk dia punya setup kamera depan dengan belakang ni kan. Jadi untuk setup kamera belakang, dia datang dengan 3 setup kamera, iaitu yang pertama wide sensor 40MP f1.8, telephoto sensor 8MP f2.4, dan untuk ultra wide 16MP f2.2. Dan pada bahagian setup kamera depan, dia datang dengan 32MP f2.0. Walaupun kamera teknologi dia dah berusia, tapi bagi aku dia still dapat beri kepuasan lah untuk fotografi. Seperti korang tengok pada hasil image kamera Huawei P30 ni, dia still ada details, good control in term of height dan mid-range. Kali dia pun tak oversaturated walaupun korang gunakan telephoto lens. Cuma aku perasan warna image pada lens ultra wide ni dia tak se-vibrant macam lens-lens telephoto ataupun dia punya lens utama dia. And paling aku suka ialah dia punya Leica filter, di mana dia buatkan image tu dia ada vibe dia tersendiri. Untuk gambar low light pula, so far aku puas hati dengan kualiti gambar dia yang detail, kurang noise, and korang boleh gunakan night mode untuk hasilkan gambar yang lagi better. Cuma aku perasan dia punya night mode ni kan, untuk kawasan yang just sedikit je kurang cahaya tu, better korang gunakan normal mode sahaja pun dah cukup. Sebab kalau gunakan night mode, dia macam buatkan gambar tu nampak overexposed and macam oversharp sikit dekat image tu. Cuma satu je lagi benda yang kurang dengan dia punya night mode adalah dia punya countdown yang lama bagi aku, sebab dia ambil masa 5 saat sebelum korang boleh capture image tu. Kalau kita nak compare dengan phone-phone yang latest sekarang, memang kejap gila. And untuk rakaman video, phone ni boleh rekod sehingga 4K 30fps dengan stable lah. Sebab dia ada OIS. Jaranglah flagship smartphone ni tak ada OIS kan. Antara benda yang aku kagum juga dengan smartphone ni adalah dia punya performance. Jadi smartphone ni dikuasakan oleh Kirin 980 yang dah berusia 5 tahun tapi masih dapat deliver performa yang the best lah untuk tahun 2024 ni. Jadi sebenarnya smartphone ni memang tak ada isu lah untuk korang gunakan sebagai daily driver. And in term of gaming, aku puas hati juga dengan performance dia, sebab kedua-dua game yang aku testing, iaitu ML dengan PUBG, dapat run pada highest setting. And pada waktu yang sama juga, dia tak ada any hitting issue ataupun FPS drop lah waktu aku main game selama 3 jam aku testing hari tu. Itu yang buatkan aku kagum lah dengan performance smartphone ni sebenarnya. Benda selalunya aku tak letak high expectation pada smartphone at flagship second hand ni adalah dia punya ketahanan bateri lah. Okay, sebab satu, dia phone lama, dan of course aku rasa owner dia pun tak pernah buat battery replacement sebelum ni. So untuk smartphone memang di luar jangkaan aku. So dia punya size bateri adalah 3650 mAh, tapi dia still boleh bagi SOT yang bagi aku kuat wow, iaitu 5 jam 40 minit. Jadi smartphone ni tak ada masalah lah untuk bertahan sehari. Jadi korang tak perlu nak charge 2 kali smartphone ni. So kalau habis bateri, korang boleh je charge mula smartphone ni, sebab dia support pengecasan pantas 22.5W, and dia tak ada wireless charging macam yang ada dekat P30 Pro tu. Design language pada Huawei P30 ni aku suka, dengan minaan kaca pada bahagian belakang dan juga pada bahagian depan. Dia punya frame jenis aluminium, dan kalau korang perasan dekat screen dia ni, dia punya beza kecil je, jadi dia buatkan smartphone ni nampak lagi premium. Dan dia punya berat pun hanyalah 165 gram sahaja, so dia tak memban korang lah untuk bawa smartphone ni ke mana-mana sahaja. Screen smartphone ni 6.1 inci Full HD, dan dia punya panel pun dia jenis OLED. Jadi dia buatkan display pada smartphone ni nampak lawa dengan colour yang punchy, and juga dia support HDR10. Jadi model dekat tangan aku sekarang ni, dia datang dengan Android 10 dengan user interface EMUI 12. Dan korang juga perlu alert di mana Huawei P30 ni merupakan Huawei device yang terakhir lah yang menyokong Google Mobile Services ataupun yang selalu kita panggil GMS lah kan. So untuk EMUI 12 ni, aku boleh katakan memang sebiji je nampak macam Magic UI pada smartphone owner. Memanglah sebab owner dengan Huawei ni kan macam lebih kurang sahaja. And ada dua features lah yang aku suka pada EMUI 12 ni. Yang first sekali adalah dia punya flicker reduction, dan yang kedua adalah dia punya smart resolution. So actually flicker reduction ni sebenarnya dia akan mengurangkan flickering pada smartphone korang, and pada waktu sama juga dia akan mengurangkanlah eye strain bila kita tengok pada screen smartphone ni lama-lama. And yang kedua adalah dia punya smart resolution,
di mana smart resolution ni dia akan mengubah resolution smartphone ataupun screen smartphone korang ni mengikut keadaan, and features ni actually dia akan bantulah untuk menjimatkan bateri pada smartphone Huawei P30 ni. Untuk features yang lain yang ada pada smartphone ni adalah antaranya, smartphone ni dia ada NFC, jadi dia memudahkan korang lah untuk top up kad touch engu ataupun buat payment secara contactless. Yang seterusnya, smartphone ni juga dia menyokong audio jack, and then juga aku lupa nak mention tadi di mana storage pada smartphone ni adalah jenis UFS 2.1 sebesar 128GB dan juga disokong oleh RAM sebesar 8GB. Cuma yang kurang sikit pada smartphone ni adalah dia punya speaker, di mana phone ni datang dengan mono speaker saja. Ha, tapi korang kena ingat sebab dia support Dolby Atmos. And satu lagi yang aku suka adalah dia punya fingerprint sensor, di mana dia punya fingerprint sensor ni adalah jenis in-display, and bagi aku kepantasan dia quite pantas untuk unlock smartphone korang. Dan juga smartphone ni dia support dual SIM. Dan yang terakhir, smartphone ni juga dia datang dengan IP53, iaitu splash and dust resistant. Jadi apa pendapat korang dengan Huawei P30 pada tahun 2024 ni? Bagi aku sangat balis sebab first, dapat set up kamera Leica. Yang kedua, nak main game pun puas dekat smartphone ni, plus dengan screen OLED. Lepas tu dia punya speaker pun support Dolby Atmos walaupun mono sahaja. And then yang satu lagi, ha, dia punya bateri pun tahan lama. Ha, so macam package complete lah untuk smartphone ni kan. So bagi aku smartphone ni sangat-sangat membalas lah dengan harga dia hanya RM380 sahaja. But mostly smartphone ni aku perasan dijual pada harga RM400 lebih lah. Tapi lepas aku deal dengan owner smartphone ni, aku dapat harga RM380 sahaja. So aku rasa setakat itu sahaja video aku untuk review smartphone Huawei P30 ni. So untuk korang yang suka video ni, please like and share, and jangan lupa untuk subscribe channel GJSA. So kita jumpa pada next video yang akan datang untuk review smartphone seterusnya. So stay tuned, stay alert, and bye-bye.